Hai hai hai. Ayo yang masih belum mendekat, mendekatlah ya. Selamat datang yang sudah bergabung. Kita di kesempatan hari ini kolaborasi dengan Signora ya. Dan yang perlu diingat bahwasannya Signora memberikan giveaway yang cukup banyak ya. Ini kita bisa lihat. Nah, itu akan menjadi milik. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini Signora ada oven ya. Kemudian peralatan-peralatan yang kecil-kecil ini juga banyak sekali. Ya. Anda bagi yang beruntung ya. Bagi yang beruntung. Oke, nah di kesempatan kali ini kita kerjasama antara Signora dan juga RNW tentunya, yang sebentar lagi kita akan mulai ya dengan materi jelita cake. Nah, kita pakai peralatan dari Signora ya. Ini ada mixernya. Walaupun kecil, suaranya halus dan cepat ngembangnya. Ini juga ada RNW untuk bahan-bahannya ya, pewarna. Oke ya. Ayo silakan Bang ya, PJ aja mengirim Jovita Darmawan ya, make like. Ayo. Kita 5 menit lagi kita akan mulai ya. Oh, ada terjeda ya. Enggak, ini sudah lancar kelihatannya ya. Judiana Samsalgi, Jovita Darmawan. Wah, mixer ya, mixer Signora pastinya. Sudah pakai Signora belum? Ya. Oke, silakan Pak Uci. Itu kalau nanti. Iya, maksudnya nanti. Oke. Sudah mulai. Baik, kita mulai saja. Mbak Ning, kemari. Oke, siap. Oke, hai, selamat. Hai, hai. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang, iya. Oke, ya. Di kesempatan kali ini kita berdua ya, RNW dan Signora dan si Kundel dan Mbak Nek. Baru sempat bareng ya saya. Iya, baru sempat bareng di masa pandemi ini. Ya, semoga saja cepat berlalu dan semoga user ini dimanapun Anda berada selalu sehat ya. Nah, kita semua sehat dan corona cepat berlalu. Oke. Okay. Nah, kesempatan kali ini Mbak Ning kita akan belajar bersama. Siap. Untuk Mbak Ning bawa apa aja ya alat-alatnya? Silakan. Kalau saya dari Signora sih kebetulan bawa ini ya, oven yang lagi ngetren banget nih. Oven Galaxy. Nah, ini kebetulan sama ya, ini oven Madan Signora. Terus yang nggak lupa, ini kita selalu pakai hand mixer Signora. Yang tentunya ibu-ibu sudah tahu ya kecepatan dari produk Signora kayak gimana, terus cara pemakaian kayak gimana. Ini lebih cepat ya Bu, monggo. Terus nanti di akhir acara kita juga ada giveaway dari Signora ya Chef ya. Iya. Nah, dari ARNB juga ya, di ARNB juga ada giveaway produk dan buku ya yang sudah ditandatangani oleh pengarangnya ya. Masa. Di Signora cukup banyak sekali ya giveaway ya, giveaway-nya itu Pak, dipantengin IG-nya ya, dipantengin IG-nya, terus kemudian resepnya. Nah, resep itu biasanya kita posting setelah acara ini ya, selesai. Ya, selesai ya. Oke, okay. Kita mulai ya Seth, kita mulai saja untuk kita bikin jelita cake. Jelita cake ya, karena sesuai dengan namanya jelita ya. Jadi cantik cerita, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Untuk bahan-bahannya, Mbak Ning mungkin saya bisa dibantu, ya. Oke, siap. Ya, yang pertama adalah telur, ya.
ya, telur ayam itu kita menggunakan 6 butir atau setara dengan 600 gram. Antero ya, Chef ya? Antero, ya. Terus kita pakai semuanya? Semua, oh, ya, semua. Kita pecahin ya. Pecahin aja. Okay. Ini kaku, Bu, udah lama nggak baking nih. Satu, kita hitung ya. Telurnya cukup 6 aja? Iya, 6 aja. Kalau misalkan mau dibikin lebih enak atau lebih rich ya, lebih mahal, lebih halus, nah silahkan menggunakan resep apapun bisa ya, termasuk resep lapis Surabaya ya. Bisa ya, saya bikin jenis bisa, ya? Bisa, bisa. Oke. Yang penting tekniknya itu dipantengin aja ya. Oke. Jangan lupa mixernya. Mixernya. Pakai Signora ya. Enam ya, Bu ya. Kita pakai 6 telur antero. Antero. Oke, siap. Oke. Bantu. Habis itu apa saja? Habis itu saya masukkan untuk gulanya itu 125 ya, 125 gram untuk gula halus ya. Kalau misalnya dessert, kita ganti pakai gula pasir biasa. Oh, enggak masalah. Ya, bisa makan aja enggak masalah ya, bisa makan. Hanya saja cari yang granulasinya kecil. Oh, gitu. Ya, tujuannya adalah supaya gula ini cepat larut. Okay. Nah, kalau enggak larut, misalkan terlalu besar ya, nanti yang terjadi apa? Setelah matang itu di permukaan bawah itu muncul krenyes-krenyes. Nah, kecuali kalau itu memang dibuat, oh saya mau modifikasi supaya ada sensasi kriuk-kriuknya. Ya itu bebas ya, tapi umumnya maunya yang lembut ya. Kalau mau yang lembut ya harusnya ya dimixer dulu sebelum emulsifier masuk. Oke, ini tekniknya ya ibu ya. Ya. Oke, kita kesempatan kali ini pakai teknik all-in. All-in. Ya, semua masuk. Maksudnya apa, Seth? Kalau yang kita pisah-pisah sama yang all-in. All ya, kalau all-in itu punya struktur tekstur yang lebih lembut. Ya. Tapi kalau yang spons biasa, biasanya gula, telur, kemudian di mixer, itu memiliki volume yang tinggi, tapi porinya lebih besar. Kita mulai ya, Seth ya? Ya, ini dimasukkan dulu. Gula halusnya ya? Ya, gula halus. Langsung ya? Ya, gula halus masuk. Nah, ini pun ya, telur plus gula halus masuk semua. Ya, tepung sekalian. Tepung. Ya. Ini tepung tadi sama ya, resep? Tepung terigunya 150, tepung serbaguna ya. Ya, okay. Kemudian susu bubuk. Ya, 10 gram. Bebas ya, bebas ya, saya. Bebas, ya. Bebas. Maizena. Nah, apa maizena? Maizena RMB. RMB ya, ya. Maizenanya. Jangan lupa di situ. Harus tersedia loh. Betul. Ya, dimasukkan aja. Ya. Semua masuk. Kemudian kita tambahkan ya 1 saset RNB vanili. Oke. Ya. Kenapa harus vanili, Zed? Ya, untuk memberikan efek mengurangi efek amis ya. Kalau misalkan kita ganti yang cair, bisa enggak? Oh, boleh, boleh. Kan kita punya. Ya, betul. Kalau mau yang cair lebih bagus. Takaran? Takaran kurang lebih 1 sendok teh atau 1 sendok makan masih no problem ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Kecepatan 1 ya. Satu dulu. Oke, sembari diaduk. Sik, kalau ini kecepatannya bisa sampai 5 ya, Bu. Lihat nih. Kita angkat pelan-pelan. Kita masukin pelan-pelan dari 1, 2, 3 sampai 5. Nah, itu kita putar-putar. Nah, jadi aduk sampai gula tepung larut semua. Kemudian kita masukkan emulsifier ya. Nah, emulsifier RMB. Kita berhenti dulu kan ya. Ya, berhenti dulu. Nah, tinggal sobek sini aja ya, tinggal sobek. Kita masukkan. Kemudian di potok bahasanya Jawa Tengah ya. Sebenarnya ovalet ya, Seb ya, bahasanya ya. Cuma kita untuk secara bahasa ya namanya emulsifier.
Sambil menunggu di mixing, sambil menyapa ya Chef ya. Oke. Okay. Ini sudah ada beberapa yang masuk baru ya. Ya. Ada Emma Kitchen Surabaya, ada dari Dapur Teknolis, ada Mbak Widianti Kusuma, ada Tri Wahyuni. Disapa, selamat siang Chef Joko. Iya. Kemudian ada Sabrina Cake and Pastry. Oke. Seperti biasa yang paling rajin Gunung Kirung. Kemudian ada Putri Wahyuni KRD. Selamat siang Chef Joko. Iya, Ibu. Iya. Perwer Batang Pekalongan. Ini bahannya udah pekalongan apa ya? Iya. Iya. Tadi katanya ada sempat terjeda ya? Oh iya. Iya. Bisa kita ada. Oke, kita sampai kental ya. Ya, sampai kental. Tujuannya adalah sehingga pada saat kita ada waktu untuk apa namanya rekor, pindah atau gambar, itu dia tetap stabil. Mungkin sambil tunggu tadi ngaduk, ada yang mau ditanyakan? Oh ini baru sapa-sapa aja sih. Ini ada saya Ramadan, kok nggak pakai masker? Oh iya, ini dari kita sudah di-swab tadi ya. Iya. Sudah sesuai protokol kesehatan Bu tadi ya. Sudah ya. Cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer, ada di kantor semuanya. Ini kita selalu jawab gitu ya. Iya. Sama, Mas. Sama. Tadi ada pertanyaan emulsinya berapa gram? Emulsinya kita pakai 25 gram ya. Jadi menggunakan emulsifier RNB. Oke. Nah, mau pakai yang modelnya OP atau SP atau TGM enggak masalah. Yang penting mereknya RNB. Ini Bandung Barat hadir Chef. Oh, katanya pakai Signora, pakai RW juga. Wah, oke. Mungkin Signoranya mau ditambah ya. Nah, lewat sini saja maksudnya begitu. Nah, bisa luar nasional bisa ya. Oke, ini juga ada dari Semarang nih. Oh. Iya. Ini ada dari Panca Indah. Saya sering pakai RNW, Chef. Oh, hasilnya juga bagus. Makasih resep bolkusnya. Selalu laris manis ya, Chef. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sudah sehat nih. Ayo, oke. Okay. Ya. Sudah lagi. Ya. Ini dari Dapur Paras, maizena dan gula berapa gram ya Chef tadi? Ya, gulanya 125, untuk maizenanya 20 gram. Ya, jangan lupa maizenanya RNB. Ya. Dari Punik Lero, Chef kalau dasar roti hitam bisa diganti warna lain? Oh, nggak masalah, untuk warna hitamnya kita mau pakai biru, ungu, silakan. Yang penting mereknya apa? RNB. RNB. Ya, ini dari Bu Nunung Nuryani. Ya. Mixer Signora top. Ya. Terima kasih. Ini dari saya Ramadan. Gimana cara order Signoranya? Ah, ini. Kebetulan bisa lewat IG saya, IG Nino Valen juga bisa. Catat ya. IG Nino Valen. Oke. Kontaknya bisa dicatat. PO Signora bisa
Ini WA aja Bu kali Bu. Ya. WA berapa nomor? 0858. Ya, di belakang. Saya ganti. 0858 6551 6551 7964 7964 ya. Kita garansi ya, garansi mesin 1 tahun, garansi servis selama produknya ada. Yang penting ini totoknya masih ada, itu servis. Ya. Oke. Okay. Servis lah. Moga bisa diorder. Tuh, tipe kita sudah banyak sekali tipenya. Ada yang tipe yang ekstrem juga ada, mulai dari yang berkomplit 250 gram, 500 gram, 1 kilo kita maksimal ada. Nanti kita bisa share. Oh iya, oke. Okay. Oke, okay, nah ini ya. Ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Cepat ya. Oke. Okay. Ya, sampai 5 menit ya tadi ya, Bu ya. Nah, ya, dari Mbak saya Ramadan bisa hubungi nomor yang sudah ditulis di komen ya. Oke. Okay. Ya. Dapat free hadiah juga loh pembelian mixer Signora ini, kita kasih free hadiah juga. Wow. Nah, free resep juga. Free satu resep nanti juga free dari RM juga ada resep ya. Kita bisa download di IG-nya dapat resep-resep juga. Yang penting buruan ya Bu ya. Iya. Iya. Stoknya terbatas ya. Karena jadi buruan. Dari pandemi ini kebetulan banyak sekali yang packing. Nah. Oke. Okay. Nah, itu yang tadi dijelaskan Mbak Nining ya, Mbak Ning. Nah, ini hasilnya tadi pakai mixer Signora. Ini tipe mixer Signoranya yang apa? Yang mixer biasa. Yang mixer biasa. Oke. Okay. Ini hasilnya. Ya. Oke. Okay. Nah, setelah adonan jadi seperti ini ya. Mungkin saya nggak tahu tisu. Ya. Nah, setelah di mixer seperti ini ya. Kita ambil adonan 100 gram ya, jadi kita ambil adonan 100 gram sebelum margarin dimasukkan ya, dicampur ya. Ya. Kita ambil 100 gram. Kita timbang ya Bu ya. Minta tolong Mbak Nia, 100 gram. 100. Ya, dituang aja di sini. Ini Bu ya, kenapa kita pisahin saya? Ya, tujuannya adalah untuk yang ornamennya. Nah, dengan menggunakan moyang ukuran 24x24 ya. Cukup 100 ya? 100 saja cukup ya. Itu biasanya sisa, jangan terlalu banyak juga ya. Biar gak mubazir ya. Ya, sebenernya. Nanti susah, kita mau taruh mana gitu ya. Oke, ya, okay. Okay, pas, cukup. Ternyata pas nih. Nah, oke, okay, kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan ya. Nah, ini tadi margarin. Nah, untuk margarin ini saya pakai 150 ya. 150 gram. Boleh kalau nanti di resep itu ada BOS 25 gram untuk margarinnya 125 gram. Kalau di total adalah 150 gram. Kalau misalkan justrunya pengen lebih moist ya, bisa ditambah jadi 175 boleh ya, untuk mendapatkan struktur cake yang lebih basah ya. Oke, Chef, ini kenapa kok margarinnya bentuknya kayak beda, kayak lebih lembut tuh ya, caranya ini di mixer ya, di mixer dulu ya. Ini saya pakai tekniknya adalah di mixer. Biasanya kalau bikin cake kan dilumerkan ya, saya rumah juga dilumerkan ya. Kalau dilumerkan ya, dilumerkan apa namanya, biasanya untuk percampurannya agak sedikit susah ya. Tapi kalau misalkan di mixer, karena dia juga mengandung gelembung udara. Benar. Ya, membuat adonan ini tidak mudah cair. Ya, intinya di situ. Ya. Sehingga nanti kalau kita taruh beban di atasnya, dia tetap masih bisa meset ya. Meset ya, stabil ya. Oke, sekarang kita masukkan. Boleh dimasukkan di mixer. Enggak, pakai ini aja. Oh, ya, pakai. Ini ya. Ya. Oke. Kita masukkan ya, yang ya. Semua margarin. Ini ada dapur Eta. Ya. Halo Mbak Nining Signora, salam kenal, senang sopo. Ya. Ya. Nah, kemarin sudah sempat praktek ya. Iya, nah, ini dari praktekkan lagi. Biar lebih cantik. Ya, dari Bu Sujianti RW sudah pakai warna bagus, coklat buku kalau Mas suka. Oh. Iya. Nah, aduk ini ya. Iya. Ya. Nah, ini ya. Tekniknya, Bu. Diputar-putar aja ya. Iya. Saya juga sambil belajar loh, Bu, sama nih.
Ya, ini dari Kembang Kertas 06. Oven Signora menggoda iman tenan. Oh ya, ini mau di order ada prihatiannya loh, pre-resep juga. Iya, enggak menggoda iman kok, Bu. Cuman menggoda dompet saja. Tapi kan bisa menghasilkan loh. Iya, ini dari Eki saya Ramadan. Larosnya ready enggak ya, Bu Nining? Kebetulan ini PO dulu, untuk laros PO. Berarti kalau pengin segera PO saja ya, biar datangnya lebih cepat ya, Bu ya. Oh iya. Nanti saya jawab di WA. Oke, bisa WA di nomor yang di atas tadi. Ya, saya Ramadan. Oke, sudah? Oke, sudah nih saya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita bagi dua, Mbak Nih. Oh, ya, bagi dua saya. Bagi dua. Ya. Oke, untuk resep bisa lihat di mana, Chef? Ya, nanti setelah ini di IG ini ya, Food Color Ingredients, nanti setelah ini pasti ditayangkan ya. Oke. Tunggu ya, sampai selesai. Iya, ini dari Covita Darmawan, kemarin habis beli oven Duo Signora. Wes, berarti cocok, habis ini langsung praktek ya, Chef? Iya. Iya. Langsung di posting ya. Ini cukup, Chef, kita bagi. Cukup. Iya, ini dari Francisca 5439. Apa Signora ada mixer stand yang kapasitasnya besar? Oh, kebetulan Signora maksimal kita tepung 1 kilo. Oke. Sementara tepung 1 kilo ya, Mbak Francisca, apakah mencukupi? Bisa dibalas saja di komen ya. Ini kita kasih warna hijau ya. Ya. Nah, kenapa hijau, Chef? Ya, kebetulan saya suka, jadi cerah gitu. Ya, adem. Adem. Ya, jadi adem. Berarti suasana Semarang panas. Di luar itu panasnya bukan main ya. Ada pertanyaan dari ya. Mama Salat, cake yang lebih basah berpengaruh pada ketahanannya nggak, Chef? Ya, basahnya tergantung ya. Kalau basahnya dia minyak, dia kalau umumnya cake itu 4-5 hari bisa tahan ya, dengan pengovenan yang cukup. Ya, tapi kalau misalkan pengovenannya kurang maksimal, biasanya kan di atas itu basah. Nah, yang terjadi nanti saya sebut itu kayak kasur kena ompol ya. Nah, jadi basah di atasnya. Ya. Nah, begitu. Ini sudah selesai ya. Kita kasih sudah, keju. Sudah. Oke. Ya. Nah, seperti ini kita kasih perisa pandan ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa pakai anbi ya. Ya, selalu kita pakai. Oke, sambil pertanyaan-pertanyaan ya, Chef ya. Oke. Dari Emma Kitchen, Chef, kalau margarin ganti mentega bisa nggak ya? Oh, sangat bisa ya, sangat bisa. Dan semua tergantung dari harga jualnya ya, kalau itu untuk bisnis. Tapi kalau misalkan untuk sendiri, mau full margarin atau mau full butter atau mentega itu selera ya, Chef? Selera, nggak masalah. Mentega lebih bagus ya, karena secara flavor aroma itu lebih bagus ya. Oh iya, ini dari dapur kita lagi, Min, untuk detail resep nanti bisa dilihat di mana ya? Ya, di sini nanti ya, setelah live IG itu langsung di posting pasti ya. Ya, jadi untuk resep ditunggu nanti ya. Untuk resep di posting menyusul gitu ya, Sep ya? Ya. Kita pasti postingnya setelah acara ya. Menyusul di IG ini. Ya, kita aji. Ini yang warna lain bisa juga di dusting dengan coklat bubuk. Oh, iya. Ya, jadi kayak apa namanya cake apa namanya? Ya, jadi seperti itu. Tapi nanti dia kayak istilahnya cake apa ya? Peta itu, ya. Jadi nanti ada lekuan-lekuan yang abstrak. Ya, biar tambah cantik ya. Ya. Nah, kemudian yang sisanya putih ini adonan dasar atasnya ya rata. Iya. Tadi ukuran loyangnya berapa, Chef? Nah, ukuran loyang kita menggunakan loyang ukuran 24x24, tingginya 5 cm ya. Nah, ini kita ratakan. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Uji? Ini curhat ini, Bunda Sri Murti, WiFi ku sih tak kena, terlambat deh. Oh, okay. Ini dari Neng Andriana,
Bu Nining Nix Signora, namanya sama. Oh iya, salam ya. Sama Bu, saya Bu. Iya. Sukses bareng ya Bu. Dari Mike Lee 3150. Ya. Chef, loyangnya nggak perlu dioles mentega. Oh nggak perlu ya. Jadi untuk loyang saran saya jangan pernah dipoles ya, sehingga nanti dia tidak lepas dengan sendirinya. Ya, kita yang lepas saja. Enggak usah dia lepas sendirinya ya. Perlu pakai kertas enggak, Chef? Ya, kertas di bawahnya aja ya, di bawahnya aja. Nah, sehingga kertas kemudian kanan kiri, samping kanan kiri ini tidak perlu dipoles. Kenapa? Kalau dipoles biasanya dia akan lepas dengan sendirinya. Yang terjadi apa? Tertinggal. Ya. Ya. Kayak lo perlu begitu, Chef. Jadi menciut, menciut. Kalau mungkin perempuan lebih suka yang tertinggal. Tapi kalau mungkin jangan, nanti dimarahi sama customer. Loh, saya pesennya 24 kok jadi 20 cm. Menggirut, betul. Iya, ini dari Jovita Dermawan. Hadiahnya itu semua untuk yang bisa jawab nonton live. Iya, iya, ini buat Anda semua nanti. Iya. Tentu nanti ya. Bu Nining, kira-kira kalau ada PO saat live gimana Bu? Ada promo apa nih? Promo free hadiah sama free resep. Oh iya. Masih sesuai kategori. Nah, oke. Okay. Ya, jadi sambil nanti pas kita manggang, kita boleh untuk tanya jawab sama RNB ataupun sama Signora. Oke. Okay? Nah, kita selesaikan dulu sebelum kena jeda. Nanti ada jeda masih ya. Oh iya. Kita mewarnai dulu, melukis dulu ya. Ya, melukis dulu. Kita warnai dengan warna merah dulu, Mbak Nih. Oke, merahnya kita pakai warna apa? Ya, ini merah tua. Oh, merah tua ya. Ya. Jangan lupa ya, selalu pewarnanya pakai R&B. Ya. Saya suka sekali. Ya. Iya. Jadi, tolong aja. Bang, kira-kira dua tetes. Ya, secukupnya aja. Pokoknya mau ngejreng ya boleh, mau yang soft ya. Boleh ya. Ini cukup ya. Ya, suka-suka gitu ya. Nah. Jadi, sedikit aja dia sudah warnanya sudah menonjol ini ya. Sudah merona merahnya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi ya. Dari Suciyanti Yanti. Ya. Ditumpuk tidak menyampur ya, Chef? Enggak. Nah, nanti setelah terakhir kita potong bareng-bareng ya. Kalau mau mencicipi datang ke kantor. Iya. Ini dari saya Ramadan. Ada diskon enggak nih? Nah, ini kayaknya mau PO Signora ini. Kalau Signora terus kan kita enggak ada diskon ya. Karena kita sudah ada free hadiahnya sama free resepnya. Cantik-cantik loh hadiahnya. Nah, ini. Galaxy ini kebetulan kita memang PO ya. Kita langsung itu hadiahnya itu free resep Signora. Oh, oke. Okay. Ini mumpung di live ini beli oven Galaxy dapat hand mixer, new hand mixer. Tidak bisa langsung, harus sabar. Iya, harus PO. Mumpung live dapat hadiah hand mixer, nah, kapan lagi? Iya. Ini bahannya istimewa. Iya. Buat kayu mandi, Pak. Oh enggak. Iya. Nah ini buat apa namanya stock pot ya, untuk kaldu, untuk kita bikin mie, iya, mie instan, gitu ya. Ini ada pertanyaan katanya ketinggalan. Ini ketinggalan resepnya apa ya, Chef? Dari Bu Nur Laili. Jangan khawatir, tetap stay di sini. Nah, nanti habis ini ada posting dari resepnya. Iya. Ini bikin jelita cake ya, Bu Nur Laili ya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Osim Nanang. Oke, cukup. Chef, itu adonan kelamaan di luar kenapa nggak turun ya? Ada triknya? Oh ya, pasti ada karena ada RNB-nya gitu loh. Kalau nggak ada RNB-nya, turun pasti ya. Ini kuncinya. Ini dari. Oh ada RNB. Ya, besar ya. Signora. Iya, kalau pakai emulsi RNB itu lebih tahan turunnya ya. Dan hasilnya lebih basah. Oh, bentar ya. Ini dari Jovita Darmawan buat masak Indomie katanya. Wah terlalu mewah Mbak. Kalau pakai ini. Loh, justru kita masak-masakan biar lebih sehat, lebih cepat dan nggak perlu lama-lama. Kita pakai Signo itu buat giveaway loh. Oh. Buat giveaway. Wow. Iya. Yeah. Oke, kita mulai ya untuk caranya menggambar. Nah ini kita bikin warna merah yang lebih tua, lebih ngejreng. Kemudian yang tadi sisanya baskomnya, ya.
gasolnya jangan dicuci dulu, jangan cuci, nanti kita tambahkan sedikit lagi untuk warna lebih muda, ya diaduk aja maning. Tadi yang hijau itu diambil berapa gram ya chef? Tadi kira-kira kalau untuk hijau kira-kira jadi dibagi dua, ya jadi separuh dibikin warna hijau atau coklat boleh, atau sesuai dengan selera. Selera warna ya. Yang jelas untuk yang hijau tadi saya kasih perisa pandan RND. Jangan lupa ya, RND biar hijaunya cantik. Nah, kalau mau coklat ya coklat. RND juga. Ada stroberi juga. Ya. Oh iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Sri Murti, Chef Jesus. Saya penyuka produk RNW, kenapa vanila bubuk sekarang warnanya kekuning-kuningan? Kalau dulu kok putih ya, saset maksud saya. Ya Bu, kemarin sempat ada packing yang bermasalah. Kalau Ibu Bunda Sri Murti berkenan, nanti bisa mengajukan retur ya, nanti kita ganti dengan produk yang baru. Ya. Boleh. Oke, kita mulai untuk gambarnya dulu, nanti sambil saya jawab pertanyaannya ya. Mungkin bisa lebih dekat, di shoot ya. Caranya ya, saya kenapa ya. Kadang kita bikin tuh selalu tercampur warnanya. Nah, makanya yang adonan ini saya ingatkan, kita ambil 100 gram ini tanpa margarin ya, tanpa margarin. Jadi setelah adonan jadi, kita ambil 100 gram, kemudian sisanya dikasih margarin ya. Oke. Nah, okay. Ya. Oke, okay. Ini kita mulai, kita warna yang tua dulu ya, seperti ini. Ya suka-suka sih sebetulnya, ya, karena saya belajarnya baru bunganya seperti ini ya. Senangnya lagi bunga mawar merah. Nah, seperti ini. Kemudian bikin yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Lalu satunya di sini. Cukup simpel ya, Seb ya. Cukup simpel sebetulnya. Cuman terkadang orang nggak tahu caranya, tekniknya. Hanya begitu di oven meleber. Atau turun, jadi nggak kelihatan ya. Oh iya. Ini dari Atik 1605. Lukisannya ini yang agak susah ya, Seb. Makanya ngikutin Bu, biar nanti tahu tekniknya. Gitu. Nggak susah, ini cuma di orang-orang gini aja Bu ya. Ya, ini dari saya Ramadan. Ya. Produk RW tersedia di toko bahan roti terdekat enggak? Apa hanya di Semarang aja? Di mana Bapak atau ya. Ibu? Bapak Ibu di mana? Nanti bisa tinggal nomor telepon untuk kita hubungi. Kalau untuk RNW, kalau di Pulau Jawa, wah semua udah rapat. Sudah merapat ya, sampai ya. Ke pasar-pasar ya. Kecuali kalau untuk di Papua belum ada distributornya. Tapi kalau sampai Sumatera, Kalimantan, sudah, ya. Sulawesi sudah ada distributornya. Nah, kemudian kita ambil tusuk gigi ya. Tusuk gigi boleh atau kartu plastik kayak gini, kita potong satu ya. Nah, ini hanya di geser-geser gini aja. Nah, di arahnya ke tengah ya. Nah, ke tengah ini tarik aja ke tengah. Ya. Dari pinggir ke tengah. Nah. Mudah sekali kan Bu? Nah, ini dari Tupperware Batang Pekalongan. Adakah trik-trik cara ngelukis saya biar enggak melebar kemana-mana? Ya, ini triknya sebetulnya ini adalah trik supaya enggak melebar kemana-mana. Itu yang penting adalah adonannya. Kalau adonannya sudah kental, sudah bagus ya, dia tidak akan melebar kemana-mana. Tapi kalau adonannya itu cair ya, dia akan turun jatuh ke bawah, kemudian tertutup sama adonan yang utama. Iya, berarti ya. Kuncinya adalah kekentalannya itu harus benar-benar dijaga. Nah, ya. Kekentalan itu ada beberapa faktor ya, yang mempengaruhi adalah emulsifiernya. Kedua adalah mixernya. Nah, ini berpengaruh gitu ya. Kalau mixer biar nggak lama. Iya, kalau mixernya kelamaan
matanya muternya kok lambat, ya susah untuk kental ya. Oh okay. Iya, ini kalau gambarnya diganti bisa nggak save kayak Doraemon atau? Oh, nggak masalah, bisa. Ya. Naruto bisa. Juga boleh. Naruto boleh, Shinchan juga boleh, gitu ya. Atau Gatot Kaca boleh. Nah, seperti si Gundul ini boleh juga. Kreasi sendiri ya, saya bebas ya, bebas ya. Jadi semua tergantung dari kreativitas. Mau pakai mungkin strawberry, oh, ya. Kemudian foto kalau bisa, ya silahkan. Tekniknya yang penting tekniknya sama seperti itu, tinggal nanti pengaplikasiannya yang disesuaikan ya. Oh, iya. Dari kembang kertas 06 cantik banget kuenya, Chef. Belum jadi, Bu. Belum jadi. Nanti kalau sudah jadi tambah cantik lagi. Tambah cantik lagi. Ini dari Bintang baru masuk. Hello. Hello juga. Jangan lupa ya, selalu ikutin, jangan pindah channel dulu, karena nanti ya buat yang baru gabung akan ada giveaway. Ya. Giveaway-nya banyak sekali. Giveaway-nya banyak ya, lihat di bawah itu ya. Wow, banyak sekali. Ya, kalau ovennya bukan ya. Oh, dari Ibu Atik 1605, untuk hand mixer harga berapa ya? Hand mixer yang ini 880. Iya. Free resep plus free hadiah. Hadiahnya kita kasih itu yang di situ, Pak, ada gunting daging itu ya. Oh iya. Nah, hand mixer hadiahnya gunting daging ya untuk promo sekarang. Iya. Ya. Jadi buruan PO. Kalau yang open ini bonus New hand mixer. Oh. Hand mixer yang paling terbaru ya. Tapi lama ya PO-nya ya, kita tunggu harus sampai. Ya. Enggak nah. Apa, yang penting dapat signora. Iya. Iya. Lebih bagus saja ya. Dapat signora itu butuh perjuangan. Oke. Ya, sekarang ganti warna hijau. Oh, nanti. Ya, ya. Kita di sini aja enggak apa-apa. Nah, ambil berapa sendok saya? Ya. Satu sendok aja cukup. Untuk yang lain nanti untuk ngebloknya ya. Oke. Okay. Okay. Kasih hijaunya. Hijau, nih. Hijau apel atau jangan hijau. Lupa ya, selalu RNW kita pakai. Ya. Oke. Okay. Oke, ini dari Mbak Iva Desti Jawati. Save komentarnya di Shortop dulu biar kelihatan cara menghiasnya. Oh, ya. Okay. Ya. Terus dari kembang kertas enggak amblek ya, enggak segera di oven. Oh, enggak. Kalau emulsi RNW itu lebih cenderung tahannya lebih lama. Tapi memang sedikit mixernya lebih lama, tapi kalau pakai mixer Signora nggak akan terasa, lebih cepet ya. Gitu. Sambil merem ya, Seth ya. Oh iya. Tinggal ketik rek spasi enter. Iya. Okay. Kalau ibu-ibu yang biasanya mau ngopen antri, nah cocok itu pakai emulsi RNW karena lebih daya tahan. Oke. Okay. Nah sekarang warna hijau ya, warna hijau kita sebagai daun dan juga kelopak ya. Kelopak, misalnya itu. Nah udah kita membayangkan kalau bunga seperti apa gitu ya. Nah seperti ini. Seger ya, Sep, ya kelihatannya dari hijaunya. So ini iya. Ini penasaran ini. Komennya dihilangkan dulu. Iya. Masalahnya ini, Bu, kalau enggak dijawab ya kasihan, Bu. Ya, yang penting tetap, Bu. Nanti kalau Ibu merasa kurang jelas, tinggal ikutan komen saja. Masih utuh ya, Bu, ya. Rata, masih tetap rata, enggak encer. Enggak turun juga. Bunganya juga enggak melebar. Komposisikan membayangkan ada daun-daun gitu ya. Nah, segini dulu. Kemudian kita ambil
tusuk gigi atau ya ini apa namanya garpu ya. Di garpu dituker ya, Seth? Ya, dipotong satu ya, seperti ini, kemudian dibayangkan ini untuk tarik-tarik ya, dari tengah ke bawah ya. Nah, seperti ini. Iya. Nah, mudah sekali kan Ibu, ya? Nah, mudah sekali. Cuman gini aja, tusuk-tusuk, ya. Nah, kemudian dipotong-potong beberapa, ya. Ya, tambah cantik ya. Oh. Iya. Nah, ini ovennya kapan dipanasi, Chef? Ovennya kalau untuk si Nora ini hanya sebentar sudah panas ya. Oke, tapi ini nanti kita pakai api atas bawah aja ya. Jadi mungkin bisa lebih dekat. Nah, di sini ada keterangan di sini ya. Ini ada api bawah. Api bawah. Bisa api atas, kita tinggal nge-set aja. Ya. Api atas bawah. Ya. Yang galaksi pun sama. Sama, sistemnya sama ya. Kelebihannya yang itu ada blower-nya ya. Ya. Kalau yang ini ada kipasnya. Nah, untuk yang sisa ada ini kita kasih warna hitam. Oh, ya. Saya. Hitamnya pakai apa, saya? Nah, warna hitam saya menggunakan RNB dan saya kombinasikan dengan hitam pupuk ya. Oh, gitu. Nah, kalau yang pupuk hasilnya. Ya, jadi, ini pupuk. Kalau warna pupuk ya, harus diseduh dengan air dulu. Oh, gitu. Ya, supaya percampurannya lebih maksimal. Merata. Betul. Oh. Harus kita aduk-aduk ya, saya. Iya, aduk aja, kasih aja 2 sendok, Mbak. Oh, gitu. Ya, ya, ini dari masalah tadi. Ya. Maksimal berapa lama di luar, Chef, sebelum oven ya? Bisa 2 jam enggak masalah, Bu. Lebihnya ya. Bu tuh 2 jam. 2 jam aja enggak masalah. Iya, yang penting emulsinya pakai RNW, Ibu Mama Salat ya. Ya. Jangan lupa ya. Ya. Kalau selain itu kita enggak garansi. Iya. Iya. Ini warnanya hitam bagus nih. Okay. Hmm. Iya. Tadi campuran ya. Yang bubuk sama yang cair. Iya, dari Takeru Tekunji. Tenkuji. Ya, apakah membuka pelatihan bikin desain roti enggak nih, Chef? Oh. Ya, biasanya bisa juga, cuma pakai order aja ya. Oke, okay. Ya. Okay, selesai. Ya. Kita tuangkan ya. Tuangkan saja. Ya, ini dari Bu Nur Laili lagi. Ya. Kalau tidak punya oven seperti itu gimana? Oven saya manual, Chef. Bisa. Lebih bagusnya kalau order Signora. Iya. Habis ini bikin roti, jualan yang lebih banyak, buat nanti bisa PO. Iya. Ada promo, Bu? Misalkan kayak kredit gitu, Bu, ada? Oh, kebetulan kita nggak ada kredit, kita harus cash. Oh, oke. Okay. Nah, ini kita blok ya, pakai warna hitam. Nah, di blok. Tapi nanti yang lain-lain bisa kita tambahkan setelah di blok, ya. Nah, jadi misalkan daun-daunnya masih kurang ya, nanti bisa ditambahin. Tapi ini di blok, ya. Ngebloknya seperti ini. Cukup praktis ya. Iya. Nggak ngikuti alur aja. Ngikuti alur aja gitu. Sebenarnya simple ya, Sep ya. Simple. Apalagi ibu-ibu yang suka baking pasti sudah mahir ya, Sep. Wah, sudah ya? Tahu lah gitu. Cuman terkadang kan tekniknya aja yang belum. Tekniknya aja nggak bisa ya. Belum tahu. Nggak pas, nggak ya. Pas lah. Iya. Nanti karakternya akan lebih muncul kalau setelah di baking ya, Sep. Iya, betul. Nah, ini saya untuk ke tempat-tempat yang di blok dulu ditandai ya, sehingga nanti lebih gampang. Chef, di Batang kok nggak pernah ada RNW warna hitam ya? Oh. Dari Bu Sri Muawanah Prima Boga. Oh, Bu Ima bisa nanti bisa pesan saya, Bu Ima. Iya. Yeah. Ke rumah loh, sekalian nganter ovennya. Bisa itu, bisa dibantu. Atau bisa hubungi Chef Joko di nomor Chef Joko. Iya. Iya. Kalau nitip 1-2 sih enggak apa-apa, ayo Chef ya. Iya. Kalian saya nganter oven, kebetulan Bu Ima lagi ambil oven. Wes, iya. Ya, Bu Ima. Iya. Siap. Kalau misalkan mau bikin cendol hitam nih boleh nih, ya. Pas. Cendol Dawet itu buat nganu lagunya Didi Kempot ya. Iya.
Ini dari Bu Nuri. Ya, assalamualaikum Bu Nuri. Iya, apa kabar? Hai Lali. Iya, kalau pakai oven tangkring bisa enggak, Chef? Oh, iya bisa, tapi disarankan pakai Simor aja ya, Bu. Iya. Hasilnya biar maksimal. Iya, kalau oven tangkring gimana? Sementara. Iya, boleh dengan panas oven apa apinya yang harus dikontrol ya. Jadi suhunya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kuncinya adalah nanti semakin tebal yang dipanggang suhunya rendah, waktunya panjang ya. Waktunya panjang ya. Ya, oke. Oke, cukup ya. Nanti ada yang enggak sabaran. Oh, enggak sabar lihat ini ya. Iya, nih selak jadi enggak boleh dipotong-potong ya, Bu ya. Tadi mana ya, Bu ya? Ya, kayaknya biasa ngikutin kepotong ini durasi biasanya. Nah, ini di blok ya. Ya, di blok. Oke. Ada pertanyaan lagi sambil saya gambar. Ini sambil mau oven, ini siap oven. Iya, ini sudah siap oven ini. Enggak sih, terakhir dari Bu Askadina. Askadina Bakery, Chef Joko kreatif banget. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, yang mau pesan produk Victoria nanti bisa hubungi di nomor yang tadi ya, WA. Nanti lanjut ngobrol di WA. Oke. Ya. Yang mau pesan Signora, ya mumpung banyak promo, nanti bisa WA di komen. Ya, tadi ada komen nomor WA untuk PO Signora. Silakan nanti di scroll ya. Untuk yang komen-komen di atas ya, atau yang pertama-tama itu nanti bisa dilihat di situ ada nomor PO Signora dari Bu Nining. Ya. Disimpan ya. Yang mungkin belum bisa PO sekarang bisa disimpan dulu. Ya, siapa tahu habis bubuk nanti malam besok pagi terus PO. Ingin ya langsung. Iya, dapat ilham setelah bubuk ya. Nah, diratakan ya. Kalau enggak punya alat seperti ini ya pakai aja sendok, Bu. Oh, bisa ya, Seb ya? Bisa ya. Atau kalau enggak punya sendok ya pakai jari aja, Bu, diorek-orek gitu ya. Pakai perasaan ya. Perasaan. Iya, tadi dari Bu Nugero. Mau yang ukuran berapa? Ini ukuran 24x24, Ibu. Ya, ini dari Tupperware Batang Pekalongan. Bu Nining, ini ya. Saya mau pesan oven bareng Bu Imah. Kalau bonusnya diganti head mixer bisa enggak? Kejauhan. Enggak bisa. Itu sesuai kategori. Sudah ada daftar-daftarnya. Moga bisa lanjut BAC nanti ya. Ya, ini pesan oven bareng Bu Imah. Kalau bonusnya diganti head mixer. Tadi kalau oven memang bonus hand mixer. Itu yang khusus new hand mixer. Oh, ini oven Galaxy. Oh iya. Oven Galaxy. Kalau oven Galaxy ini bonusnya hand mixer, boleh. Kita sabar PO. Iya, tapi PO dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tambahkan kekurangannya ya. Ini untuk hijaunya ya. Ya. Tebelin lagi ya. Ya, untuk nanti kayak apa namanya? Tambah cantik. Menghabiskan juga Chef ya. Ya, menghabiskan ini apa? Kuncinya kalau enggak pengen belepotan harus benar-benar diukur kekentalannya ya, Chef. Kekentalannya ya, benar ya. Harus kental ya. Iya. Nah, kemudian sisa warna merah ini dipakai untuk bunga kuncup gitu ya. Kata dari Tupperware Batang Pekalongan. Oke, siap. Nah, ditunggu ya, Bu ya. Iya. Ya. WA-nya. Ini dari Bu Sujiyanti Yanti. Bu Nining, oven ukuran berapa ya? Ukuran yang mana itu? Kita ada oven Galaxy, ada oven Labele, ada oven Duo. Banyak. Nanti kita share di WA aja. Ya, kalau untuk yang Galaxy berapa ya, Bu ya? Ukurannya? Itu buat loyang 45 kita masuk. Oke, loyang 45 masuk ya, Bu ya. Nanti lebih jelasnya kita kirim ke WA.
Nih kalau oven galaksi 75 liter kapasitas ya. 75 liter untuk ukuran jari-jari 61 x 40. Jadi kira-kira kan kita pakai yang 45 masuk. Oh iya, ibu-ibu yang mau PO ke Signora bisa tinggalkan nomor telepon di komen ya Bu ya, supaya nanti ya, akan di follow up ya kembali, atau bisa langsung WA di nomor yang sudah diberikan oleh admin Food Color Ingredients di komen teratas ya. Oh yang dipajang, ya betul, yang dipajang yang besar ya Bu ya. Iya. Ya. Itu yang ada yang lebih besar lagi ada 75 liter. Untuk saat ini promo hand mixer terbaru. Wow, ya new hand mixer terbaru. Mantap gak tuh? Mantap deh. Ya. Nah, oke okay, ya. Jadi sudah seperti ini kita banding. Supaya, ya supaya gelembung-gelembung itu pecah dan membuat permukaannya lebih datar. Iya, ini dari kembang. Tapi ya, cantik. Iya, ini dari kembang kertas. Adonan motif makin lama nggak makin encer ya, Sep? Iya, kalau asal tidak selalu diaduk tidak masalah karena tidak menggunakan margarin, ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan hanya 1 jam, 2 jam masih oke. Tapi kalau seharian ya sedikit agak encer, tapi dia tetap enteng ya. Jadi dia tidak turun ke bawah. Iya, yang penting jangan lupa emulsinya pakai RNW ya, Bu ya. Emulsi RNW kita jamin hasilnya. Pakai Signora. Ya, kalau nggak jadi Chef Joko datang ke situ. Ya. Nah. Tinggal diundang ya, Chef. Iya. Datang nanti. Dari Mama Salad samakah dengan yang dinamakan bolu batik, Chef? Beda ya. Kalau untuk bolu batik, sebentar, sebelum saya jawab, saya akan masukkan adonan ini. Ya, baru beberapa menit dia sudah mulai memerah, ya, berarti kan sudah panas. Iya. Nah, kita boleh masukkan, ya. Nah, dengan oven ini atau yang sebelah ini, ya. Menggunakan api bawah saja, ya. Menggunakan api bawah saja. Kemudian nanti kalau sudah 90% matang, baru api atas dinyalakan sebentar. Kalau tidak, nanti berefek nempel. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kalau misalkan tidak pakai api atas sebentar, dia nempel, ya. Okay. Ini pakai suhunya kita berapa, Chef? Kita pakai 170 ya, sampai 180. Kurang itu, jangan lebih dari 170 ya, atau lebih dari 180. Nanti terlalu kosong di bawahnya. Oh iya, ini dari Riz Beauty Jepara. Oke. Okay. Chef, halo. Halo. Ya, ini dari Takeru Tenkuchi, ya. Nah, nomornya Bu Nining tolong disematkan dong ya. Sudah tadi di komen sih sudah disematkan ya. Okay. Ibu Takeru tinggal nomor telepon aja ya biar gampang ya, nanti kita hubungi balik ya. Okay. Setelah selesai acaranya ya, yang mau ninggalin nomor teleponnya ya, nanti promonya tetap akan kita berikan ya. Okay. Kalau tadi kayak beli oven ini dapat new hand mixer, wah mantep nggak tuh, istimewa pokoknya. Kalau oke, ini dari Robin Vincent, kalau oven labele Signora gimana, Chef? Kalau oven labele itu kan ukuran sama, Chef, sama ini ya. Sama, untuk apinya juga sama, pengoperasinya juga sama. Oh, sama. Ada api atas bawah juga. Okay. Terus harganya kita lebih murah. Oh. 1.380.000 oven labele. Tampilannya lebih cantik, looks good, Chef. Nanti kapan-kapan kita pengen pakai itu, Chef, ya. Oke. Okay. Ya, mungkin bisa ditambah ya di rumah ya. Iya, moga bisa PO. Iya, ini dari Emma Kitchen. Berapa menit Chef ngovennya? Nah, untuk ovennya kurang lebih di 20 sampai 25 ya, sekitar itu. Ya, jadi tinggal kita nanti akan sesuaikan ya seberapa, karena kan nanti kalau oven yang dimensinya lebih kecil biasanya dia akan lebih panas ya dibanding kalau yang dimensinya lebih lebar atau lebih besar. Nah di sini tadi saya sudah sebelumnya ya
yang perlu diperhatikan adalah di teknik satu adalah gambarnya tadi ya. Jadi untuk adonan menggambar, untuk yang dipakai untuk gambar itu jangan menggunakan margarin, ya. Nah, jadi makanya adonan jadi tadi kita ambil 100 ya, Mbak Ning, kita bisa kemudian sisanya baru dimasukkan margarin. Oh, buat basicnya ya. Ya, margarin itu tadi di mixer sehingga dia akan membentuk lebih lembut, satu ya, lebih lembut, kemudian dia lebih enteng dibanding kalau misalkan dicairkan. Kalau dicairkan nanti terkadang yang terjadi adalah dia ngendap di bawah. Yeah. Nah, kalau ngendap di bawah, nah itu ada nanti kalau sudah matang biasanya ada lapisan kerap kayak tepel, ya, gitu, iya, bawah, ya, iya, yang biasa disebut bantet kan. Oh, kalau iya, yang ini lebih lebih tidak beresiko ke sana. Itu. Terus kemudian di dalam proses pengovenan ini api bawahnya aja ya. Kalau misalkan pakai oven Signora yang modelnya seperti ini, ya api bawahnya saja dengan rak di paling bawah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sep, ini untuk semuanya. Oke, selamat gabung kembali ya buat yang ngikutin baking live hari ini. Ya, mohon maaf tadi terputus karena durasi dari Aiki ya. Tetap pantengin ya, apalagi hari ini spesial bareng sama Signora. Signora. Ada banyak sekali ya giveaway hari ini. Nah, mantap nggak tuh? Mantap. Nah, ya. Nih. Mau potong bu? Ya. Oh, bukan. Ini apa? Ya, benteng ikan. Benteng ikan ya. Sayur. Sayur. Ya, ada gunting, ada. Wah, ini pisaunya. Wajan. Wah, ada pisau mantap nih. Nah, ini bagus itu, ya. Oke. Okay. Iya, jangan kemana-mana ya. Tetap pantengin di sini. Ini baru masuk 19 ya yang ngikutin. Oke, caranya gimana itu, Seth? Ya, caranya untuk mendapatkan giveaway ya. Ya, jadi setelah acara ini kita belajar bareng, silahkan Anda mencoba di rumah ya, dibikin ya. Kalau misalkan punya Signora, foto ya, foto, cekek gitu. Kalian ya. Kalian jangan lupa ya, saya. Jangan lupa, RNB-nya. RNB selalu ada, ya. Cekek gitu ya, cekek. Ya, okay. Nah, nanti di tag di apa Mbak Andre? Di hashtag Raja Wali at Signora ya, saya. Ya, Raja Wali. Satu lagi. Raja Wali at ya. Ya, Signora. Bisa dilihat di posternya, itu di bagian tengah. Di paling bawah. Oh, paling tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, itu nanti di tagarnya RW X Signora, kemudian Raja Wali X Signora ya. Itu syaratnya ya, Seth? Syaratnya jangan itu. Jangan lupa hasil kuenya plus produknya kita sematkan juga. Ya, ya, peralatan yang Anda punya apa, Signora? Foto aja, cekain gitu ya. Kemudian RMB. Yang belum punya yang besar, saya. Nah, kalau yang belum punya order dulu. Oke. Ya, saya giveaway-nya barangkali bisa dilihatin. Oke, ya ini. Plus. Nah, ini kita ada satu knife ya. Ya. Iso. Ini bisa buat lagi. Ini berikutnya ya. Itu berikutnya. Untuk sekarang kita ini dulu ya. Ada giveaway ini. Ini ada Milford 16 cm, ini ada pisau, plus ini ada gunting ya. Ya. Saya gunting daging lah, bonus daging dan sayur. Terus kalau yang dari yang lainnya, Seth? Yang RNB nanti ada goodie bag sama buku. Buku resep ya, jangan lupa. Buku resep. Buku resep kekinian dan kemudian ada tanda tangan pengarangnya, penulisnya. Nah ya, itu yang istimewanya itu, Seth. Okay. Kita bisa berkarya. Baik. Mungkin kalau penasaran di dalam oven seperti apa, apakah gambarnya turun atau bagaimana, boleh nanti mendekat ya. Nah, Mbak ini kita tolong ya, berikutnya. Nah, tadi suhu berapa, Chef? Ini ada yang nanya suhu. Suhu 170 ya. 170 ya, benar Bu Suciati. Suhu 170. Nah, jadi yang harus dihindarkan ya, yang harus dihindarkan di dalam proses pemanggangan ya, itu adalah tingkat kematangannya itu harus benar-benar maksimal. Maksimal
Ya, jadi kalau misalkan kita pakai oven Signora seperti ini, api bawah dulu ya, kurang lebih 20 menit, kemudian dicek ya. Dia sudah kematangannya seperti apa. Nah, kemudian nyalakan api atasnya sebentar. Kalau dia sudah dipegang itu sudah tidak ada suara tercep-tercep-tercep itu, berarti dia sudah meset, ya? Sudah matang sempurna. Nah, kalau tidak, dia akan terjadi seperti ini, ya. Boleh di agak dekat, ya. Nah, kalau misalkan kurang meset, yang nempel di cooling racknya, ya. Cooling racknya nempel, ya. Nah, itu, ya. Oke, untuk yang di sini, mana yang benar, mana yang kurang benar, nanti kita tunjukkan. Oke? Okay? Ya. Ini sudah mulai naik, mungkin bisa tadi didekatkan. Uji. Ya. Oke. Ya, boleh dilepas dulu. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, bunga gambarnya itu tetap stabil ya, tetap stabil. Oleh ya. Ini dari Bu Nuke, itu kalau pakai oven tangkring sama saja sistemnya Bu ya. Ya di api di trap bawah ya. Nah, itu bisa kelihatan enggak Ibu? Ibu Uci, Ibu Setyo, ya, Bunda Sri Murti, Ibu Sri Muawana, Prima Boga, ya. Batang. Oh, Batang. Oke. Okay. Nah, seperti itu ya. Sangat jelas sekali, ya. Ini menggunakan oven Signora, ya. Oke. Okay. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini barusan jeda ya, betul ya. Biasanya kalau untuk IG itu kita hanya ada waktu 60 menit ya kurang lebih ya. Oke. Mungkin yang tadi sempat kepotong silahkan hadir kembali. Nah, tadi yang telah disampaikan Mbak Ning itu untuk mengikuti acara giveaway, mendapatkan giveaway yang menarik sekali. Ya, jangan lupa tag ya, ini giveaway-nya ya. Banyak sekali ya, menarik ya. Nah, ini ada pisau juga ya. Milpot. Ada milpot ya, ya, untuk rebus susu ya. Nah, di situ. Oke. Okay. Oke, okay. Ya. Oke, okay, ya, sambil menunggu, ini sudah mulai naik, ya, sudah mulai naik, sudah jalan 10 menit, ya, oke. Okay. Nah, kita masih menunggu 10 menit berikutnya, hasilnya, oke. Okay. Nah, untuk tadi saya ulang, untuk mengikuti, untuk cara mendapatkan giveaway, ya, dengan cara foto hasilnya, tag ke Rajawali X Signora atau RW X Signora. Oke. Di foto hasil karyanya masing-masing dengan tidak harus seperti ini ya. Yang lain boleh selera. Selera mau tadi ada kartun Shinchan atau ya, mungkin Naruto ya atau Doraemon silakan. Nah, kemudian di foto cekek ya tentukin dekat Signora, jangan dekat lupa RNW, nah, ya. Ini harus disematkan ya, saya harus disematkan. Nah, paling lambat atau terakhir tanggal 6 ya, 6 September. 6 September kita tunggu sampai 6 September. 6 September nanti kita akan undi siapa yang akan mendapatkan rezeki ya. Oke, okay. Dan kalau yang mau order silakan dengan meninggalkan nomor telepon ya, sehingga nanti akan dibaca Mbak Ning untuk dihubungi kembali ya. Dan kita tunggu lah berikutnya ya, Seth. Ya. Giveaway yang lebih menarik. Wah, lebih menarik ya. Lagi. Ini lebih besar. Mungkin ini raket ya. Oh. Bisa bikin macam-macam. Macam-macam ini ya. Oh, dari cingkong. Nah,
bisa goreng petok, singkong ya, atau mungkin mau kering gitu ya. Oke ya, ya cukup menarik sekali ya. Jadi kita tunggu, atau mungkin ada saran materi apa yang diminta ya, atau yang ingin kita bawakan ya, silahkan komen ya, dan saran seperti apa. Oke, kita tunggu ya Sam, kita ya. Tunggu okay. Ya, oh sudah mulai naik ya. Oke boleh, kalau misalkan dirasa itu sudah matang ya, ditekan-tekan itu sudah mulai apa, sudah kering, boleh dikeluarkan ya. Kita cek dulu. Oh ya, untuk resep jangan lupa ya, nanti kita dibagi akhir acara ya. Jadi kalau untuk resep biasanya diposting nanti di akhir acara ya, jadi jangan lewatkan ya. Oke, untuk cerita cake-nya, cerita cake-nya. Ya, ini kurang kering. Okay. Nah, ini adalah untuk kita tunjukkan mana yang benar dan yang salah. Oke. Okay. Okay. Gak masalah ya, masih banyak telur. Kita belajar lagi. Oke, biar audiens itu tahu, Mbak Ning, supaya nanti di rumah langsung berhasil, gitu ya. Oke. Okay. Ada yang minta materi tab tema fondan. Oh oke, okay. Baik, kita tampung Ibu. Mungkin bisa dibantu bacakan. Oh, iya. Terus ada lagi, kalian yang ingin yang kekinian ya sekarang. Ya. Bikin putri mandi, Sep. Oh, putri mandi. Putri mandi okay. Itu gimana, Sep, itu? Ya, putri mandi itu yang biasa kayak apa namanya, kalau nggak salah ya, jadi merah, hijau, putih, terus nanti ada kayak apa ya istilahnya, di beberapa tempat itu soalnya beda-beda di ya. Setiap daerah itu beda-beda putri. Betul, mandi. Betul ya, nanti kita akan tampung ya. Oke, tampung ya. Kita juga ini yang baru ngetren juga ada milk chavis ya, condensed milk ya, boleh nanti berikutnya Sef ya. Siap. Kita masih akan live lagi bersama Signora ya. Oke. Okay. Kita tunggu live berikutnya dengan resep-resep yang lebih menarik lagi. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ada lagi Bapak yang Japanese bread. Oh, Japanese bread. Oke. Okay. Ya. Ya, kita akan siapkan ya. Tampung dulu ya. Kita tampung. Nah, ini ada nanya, atasnya harus ada bekas kotak-kotak ya, Chef? Nah, ya sebetulnya tidak harus, tapi kalau bekas kotak-kotak itu membuat lebih cantik, cantik ya. Ya, jadi makanya di Signora itu dia punya cooling rack seperti ini ya, bisa dipakai untuk biar berbekas ya, begitu. Oke. Kalau misalkan belum punya, ya gampang saja pakai penggaris. Ya, nggak harus Signora ya Bu ya, cooling racknya. Takutnya memberatkan set ya, jadi nggak harus. Nggak. Tapi kalau misalkan ada Signora lebih bagus, karena dia sudah kotak seperti ini ya, sudah jadi kan gitu. Nah kalau yang sebenarnya nanti kayak apa namanya, kristik tau ya? Iya. Nah, bikin kristik. Kristik gitu. Nah, ini sudah mulai naik ya, bang. Tinggal kurang lebih 5 menit ya. Ini ada pertanyaan lagi, Sep. Ya. Dari Bu Nuker Bianto. Ya, cooling rack bulat gak apa-apa katanya. Tidak masalah, yang penting cukup ya, cukup. Kalau misalkan cooling racknya itu misalkan diameternya 20, ya berarti kan untuk loyangnya harusnya lebih kecil, Bu Nuker. Ya, jadi jangan melebihi, nanti malah seperti kayak apa, stempel ya. Jadi kurang bagus ya, nggak masalah sebetulnya, yang penting antara cooling rack sama loyangnya lebih besar cooling racknya. Masalahnya cantik sekali. Terus gue nanti nanyakan yang masalah putri mandi dari Ibu Panca Indah Setiawati. Ya, putri mandi itu mirip mendut ya, Sep?
Oh ya. Oh itu ya. Yang disiram ya, itu ya. Ada kuning hijau itu ya. Nanti ada sausnya putih. Oh iya. Ya. Boleh, nanti kita akan coba putri mandi, tapi dengan tidak hanya bulat. Jadi putri mandi juga karakter. Karakter ya? Ya. Buah-buah ya, Seth? Buah-buah boleh, atau kartun boleh. Tapi untuk harga jualnya pasti tinggi, Bu. Nah, susu lebih enak, Seth, kalau kita jualan. Tapi maaf ya. Artinya ada. Tenaga kita juga bisa. Betul, ya. betul. Oke. Sedikit lagi. Tidak berubah ini, Bu. Ya, jadi untuk warnanya atau untuk bunganya tetap dia di atas ya. Oke. Ini mungkin boleh kita pindah di nanti panas, ini selesai panas atas sebentar aja ya, sehingga untuk benar-benar kering. Kering atasnya ya. Permukaannya ya. Betul. Nah, ini yang saya bilang seperti kasur yang kena ompol, ya. Jadi dia basah di permukaannya. Tapi it's okay, gitu. Maksudnya nanti istrinya akan tahu gimana perbedaannya, ya. Ini mungkin ada yang nanya sedikit ya. Dari dapur Deparas. Ya. Oke, cerita ini bedakah dengan bolu batik? Bedanya di mana, Seth? Oke. Nah, bedanya adalah kalau bolu batik itu biasanya batiknya dulu yang digambar ya, jadi gambar batiknya dulu, kemudian kalau yang dipanggang berarti harus di frozen sebentar, terus kemudian dipanggang sekitar 2 menit ya. Oh, beda cara, Seth, ya? Beda cara. Nah, terus kemudian baru ditimpa dengan adonan ya. Ya, kalau ini kan adonannya dulu baru digambar. Nah, proses membatiknya ini ya. Ya, kalau ini lebih ke arah menggambar ya. Menggambar gitu ya. Main feeling kalau ini ya, Seth, ya. Ya, iya, betul. Nah, ini di atas ini mau bunga atau mau yang lain-lain silahkan, itu bebas ya, kreativitas ya. Bedanya di situ. Kalau untuk yang dikukus ya, dikukus biasanya di tema dulu motif, terus kemudian dikukus 2 menit kurang lebih, terus ditimpa dengan adonan, dikukus lagi, begitu. Bedanya di situ, Bu, ya, dengan cerita cake. Ya. Ya. Untuk bedanya seperti itu. Oke, ada lagi, Pak? Tidak ada lagi sementara. Oke, ya. Silakan. Oh, ini. Ya. Dari kembang kertas 06, Seth, hati-hati kacanya kepleset. Oh. Ya. Ini ada lagi dari Bunda Sri Murti. Seth, kalau bikin bolu batik itu untuk gambarnya apa juga tanpa butter adonannya? Ya, kalau untuk bolu batik biasanya saya menggunakan susu cair, Bu. Jadi tanpa butter atau tanpa lemak. Kenapa? Ya itu tadi, karena lemak itu berat, Bu, sehingga menyebabkan adonan ini jadi encer. Nah, kalau jadi encer, yang terjadi apa? Kita kalau mau bikin garis lurus begitu, tidak bisa kecil, dia akan lebar. Ya, jadi kurang bagus kalau kita menggunakan butter, ya. Nah, kulitnya. Tapi kalau untuk yang cake-nya, saya sarankan kalau misalkan mau lebih moist, ya ditambah tidak masalah untuk cake-nya. Tapi kalau untuk adonan ornamen, jangan pakai butter. Begitu ya. Oke? Okay. Sudah mau selesai, Seth. Oke. Okay. Tinggal ditambah di atasnya. Di atas, ya. Mau dipindah di atas, Seth? Ya, boleh. Di api atas. Kita pindah ya. Kita ya. Pindah geser aja ke atas. Suhunya berapa, Seth? Suhunya sama kan aja. Oh, gitu. Ya. Waktunya? Waktunya kurang lebih ya. Nanti kita sesuaikan 5 menit aja cukup lah ya. Intinya jangan jangan sampai merusak warna dari permukaannya, ya, sehingga warnanya tetap cerah gitu. Ya. Dari Buati Amanati nih, siap praktek setelah ini, Seth. Terima kasih, Seth Joko. Oke. Lupa ya di foto. Ya, Buati ini bu guru ini ya. Ya, di Denmark. Di Demak. Ya, di SMK ya, Bu, ya, di SMK negeri. Oke. Harus dicoba, Bu, ya. Diajarkan ke siswanya boleh. Nanti jangan lupa lho foto, ya, kemudian di tag tadi. Ya, di tag apa? Jawa Nester, Jawa Li X
Signora, pakai X Signora ya. X Signora. X ini. Ya. Itu yang kedua RW X Signora. Ya. Ini denanya saya. Ya. Mekli 3150. Ya, silakan. Udah pernah ditayangkan toh saya bolu batik kepengin tahu yang bolu batik maksudnya dia pin. Oh, yang bolu batik kita belum pernah. Mungkin next, yang live ya saya belum. Next kita akan coba Bu ya. Untuk yang bolu batik ya. Oke. Nah, ini Hoyle, Mbak. Hoyle demo di mana katanya? Kalau Mas Hairil, saya demo di Food Gradient di KC ya. R&B. R&B, R&B. Ya. Nanti Mas kita bareng sama Sibuga ya. Oh, oke. Okay. Apa kabar Pak Hairil? Mas Hairil ya, apa kabar Mas Hairil? Oke. Okay. Ada lagi? Oke, okay, ya. Jadi seperti itu teknik-teknik yang tadi mungkin harus diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam proses mixernya, ya. Oke, okay. Kalau misalkan tidak ada apa namanya pertanyaan, kita akan sudahi mungkin atau masih ada, Pak? Oke, okay. Kita cek dulu ya. Cek hasilnya. Oke, ya. Lagi. Ya. Cuma nih komen aja dari Bu Nurike Ayun Bakery itu. Bolu batik yang khusus kukus dulu pernah ikut bersama Chef Joko dari Bu Nurike itu pernah ikut tadi. Oh, oke. Okay. Bu Nurike. Nurike. Nurike ya. Bu Nuri di Boyolali. Oh. Ya, masih ingat ya, saya coba ya, pernah ratusan customer ya. Boyolali ya. Oke, okay. Ya. Pak Ibu Nuri, ini juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan tepung mokafnya ya, Bu. Ya. Pak Ibu Nuri pakai tepung. Ya, spesialisasi mokaf ya. Oke. Okay. Atau mau support kami tepung mokafnya, Bu? Ya, oke ya, ini sudah kelihatan, tinggal mengeringkan saja ya, tinggal mengeringkan saja ya. Kalau dia sudah kering, nanti kita keluarkan dari oven ya. Oke. Ini luar biasa nih Bu Ibu Bu Wigianti Kusuma. R&B memang oke, saya fanatik sekali. Oh, ya. Terima kasih Ibu. Harus selalu pakai R&B ya Bu. Ya. Dan pantengin terus IG-nya sehingga nanti tidak kelewatan apa namanya materi-materi yang akan disajikan. Ya. Oke Bu. Dari Buduri lagi, siap-siap, nah cobain pakai mokap. Udah pernah nyobain tapi yang kukus batik chef gitu. Oke, baik. Bu, kalau apa namanya support jangan 1 kilo ya Bu, 1 karung gitu. Enggak bercanda Bu. Ini nanya dari Pak Robi Vincent. Ya Pak Robi. Opennya dibuka enggak apa-apa ya saat cake belum matang Chef? Oke, okay, ya. Untuk inilah keunggulannya kalau kita menggunakan Signora yang listrik ya. Karena api itu atau panas itu cepat kembali. Nah beda kalau misalkan kita pakai oven tangkring. Nah, itu kalau dibuka dia akan langsung lepas dan kembalinya agak lambat. Nah, kalau misalkan cake itu yang strukturnya tinggi ya, tinggi, kalau dia sudah lebih dari 10 menit ya, 10 menit awal, ya, asal tidak goyang-goyang, itu dibuka pun masih oke, okay. Tapi jangan terlalu lama ya, Bapak. Karena kalau misalkan oven yang konvensional, yang tangkring itu kan dibuka langsung dia ngedrop turun. Nah, itu yang membahayakan. Kenapa? Karena kan suhunya langsung turun. Otomatis cake-nya jadi turun. Tapi kalau kita menggunakan oven yang dia panasnya stabil, tidak masalah, Bapak. Ya. Jadi dibuka, beberapa kali dibuka, tidak masalah. Asalkan dia oven-oven yang seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu keunggulannya Signora. Jadi, tidak cepat ngedrop. Gitu. Oke. Okay. Ada lagi, silakan ya. Ini sambil nunggu karena tadi sudah kena jeda, itu masih ada waktu mungkin setengah jam lagi kali ya. Masih, oke. Okay. Nah,
silakan ya. Sayang nih dari Bu Endang Lolita, ya Allah baru bisa bergabung karena saya nyanyi. Oh, oke. Okay. Nah, inilah hasilnya Ibu, ya. Oke. Okay. Nah, jadi gambarnya itu dia tetap stabil ya, tetap di atas, dia tidak menciut atau apa namanya mengecil gitu ya. Kemudian kita lepas, keluarkan dari loyangnya ya. Oke. Oke. Nah. Oke, ya. Saya ambil kertas. Kita balik ya. Nah. Oke, ya. Hasilnya. Nah, kalau misalkan ya, nah ini cukup sudah cukup matang ya. Ya, sudah cukup matang. Nah, kemudian kalau tidak punya cooling rack seperti ini, kita bisa menggunakan sesuatu atau penggaris ataupun pisau ya, yang dipakai untuk apa? Untuk memberikan efek guratan-guratan atau garis-garis ya. Oke, mungkin di sini saya akan ambilkan ya satu contoh penggaris ya atau pisau. Nah, jadi kalau kita pakai pisau, kita bisa seperti ini. Nah, ini agak ditekan ya, tekan. Nah, kalau misalkan yang gede-gede seperti ini. Nah, ini biasanya ada identiknya ya, identik ke cerita itu ada guratannya ya. Oke, kemudian kita dari tengah sini. Oke. Nah, ini guratannya besar ya. Nanti bisa berfungsi sebagai cake potong ya. Oke. Nah, saya buang pinggirnya supaya kelihatan tadi ada gradasinya ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, jadi ada gradasinya. Nah, usahakan kalau motong cake itu dengan pisau yang permukaannya halus ya. Jadi dia hasilnya lebih halus. Oke. Okay. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah cerita cake ya. Nah, mungkin untuk selebihnya kalau kurang jelas bisa dikomen di apa? Tinggalkan komen pertanyaan-pertanyaan atau bisa di apa namanya WA saya 082324703007. Nah, atau di lihat di nanti kalau yang terlambat ya tidak full dari awal sampai akhir, bisa lihat di IGTV KAJ
Dan juga nanti biasanya seminggu setelah itu kita bisa muncul di YouTube, ya, YouTube KAJ. Oke. Nah, demikian untuk apa namanya persembahan kami, ya. Jadi kolaborasi antara RMB dan juga Signora, ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Kalau bila ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan, sampaikan aja di komennya, ya, di komen. Kami akan jawab setelah acara ini. Mungkin paling mau menyampaikan sesuatu, ya. Sudah? Sudah cukup? Oke, Mbak Ning. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, ya. Sampai jumpa, semangat, ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.